Justipan nih. Iya nih, Justipan. Alhamdulillah banyak. Kita challenge ladies, boleh bentar ya maju ke depan sedikit. Masa cuman kamu doang yang pakai bedak? Masa cuman kamu doang yang pakai eyeliner? Kita minta L untuk juga pakai dong. Tapi jangan pakai bedaknya, jangan pakai itu. Kamu kayaknya pakai eyeliner itu yang bagus tuh. LL kamu ke tengah di depan meja. Gimana ini? Di sebelah kanan. Enggak. Kamu pakaiin dong. Oh, coyong. Di apanya? Ke tengah. Di bagian mana? Kamu juga pakaiin dong sayang, satu kanan, satu kiri gitu boleh gak ya? Boleh. Kan jaga jarak, kita tetap jaga jarak. Ini? Jangan jadi kumis-kumisan dong. Di bagian mana kamu pakai? Kamu ada ke mana? Lu mimpi apa kemarin? Sini sayang, sini. Jadi kita kayaknya bikin tato-tatoan gitu, kalian di bagian mana? Aduh. Jangan terlalu dekat sama dada dong. Masa mau ditaruh di pipi sih? Aduh, mau ditaruh di mana? Di tangan boleh, usahakan pegang-pegang tangan gitu, siapa tahu bisa nyaman. Oke, kamu di mana? Masa di situ sih? Jangan di tangan aja tangannya, boleh gak? Tangan aja nggak apa-apa ya. Masa bukan cemong tiba-tiba nggak bisa tetap cemong. Oke, bikin tato-tatoan aja gitu ya. L was here, cie. Siapa tahu jadi tato beneran. Kita buktiin nih anti gesernya, cie. JL Love. Oh. Thank you. Ini apa nih? Jessica Lydia. Jessica Lydia Love. Ya, dia lah support ya. Yang sebelah kamu bikinnya apa tuh? R dia. Simple. Pakai dia tuh Hyper Sharp Extreme Waterproof Eyeliner. Datangnya kepagian, lihat masih pada antri di luar. Ternyata masih antri karena ini baru jam. Ini baru jam 10.03 dan ini baru banget dibuka. Ya Allah, males banget antri begini. Nggak mau kalau ngantri segini banyaknya mah. Mendingan nanti datang jam 11. Wah. Antriannya panjang banget. Gimana dong? Aku ikut antrian atau aku duduk aja? Panjang banget antriannya. Udah kuat. Thank you.
Ya udah nggak apa-apa. Makasih. Pintu masuknya di situ tuh. Tapi kita masih ada di sini. Apa? Ini kita ngantri panjang banget untuk menuju ke pintu situ. Yang udah punya gelang bisa langsung maju. Oke, aku maju duluan. Yuhu, masuk, ayo, nggak perlu antri. Akhirnya masuk, langsung. Yuk, kita ke mana dulu? Dari warna kulit kita. Jadi sebenarnya kalau kita beli foundation itu kegelapan, kita bisa campurkan dengan concealer kita yang lebih muda. Okay. Jadi kita pakai sedikit di punggung tangan, terus baru kita aplikasikan. Dia akan terbantu. Yes. Itu cara pertama. Begitu pula juga kalau misalkan foundationnya keterangan, bisa pakai dicampurkan dengan concealer yang lebih gelap ataupun krim contour. Krim contour gitu, itu bisa. Atau biasanya kalau misalkan aku beli foundation, dia keterangan, aku akan bantu pakai bronzer. Halo, Bumil cantik. Ya, kalau aku tidak ada isinya. Isinya ketoprak tadi pagi. Ramai banget. Tasya mau sapa-sapa nggak teman-teman yang udah datang ke sini? Silakan. Halo, teman-teman semuanya. Tapi rame gitu. Iya, soalnya lagi pada konsen instastory ya. Beberapa persen, tapi berharga ya. Pengurangan beberapa persen pun. Iya, benar banget dari umur 25 tahun. Nah, itu dia. Kalau misalnya tumbuhan aja harus dipupuk ya. Kulit kita juga harus dipupuk pasti dengan skincare yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Jadi kalau aku malah aku proses DNA kan. Jadi ternyata kalau aku tuh berpotensi tinggi untuk degradasi kolagen dini. Sedih enggak? Sedih. Tapi kayak eh banget deh gitu. Jadi tuh kurang tapi enggak sih kayaknya I'm fine gitu. Ternyata kok 5 tahun cepet ya berlalu. Jadi banget flek tuh apalagi semenjak aku melahirkan tuh hormonal juga ngaruh. Benar, setuju ya kan? Jadi kok kayak flek banyak terus kayak kalau dulu tuh misalnya aku lagi malas skincarean, ya udah nggak apa-apa. Kalau sekarang 2-3 hari nggak skincarean kering kerontang langsung kayak di sini nih kan lupas kulit sama dry patch ya. Iya dry patch segala macem gitu. Oke iya sih ya itu kerasa banget sih tapi serum anti aging nomor 1 di Thailand. Kalau ngomongin soal Thailand kan ini nggak jauh sama Indonesia ya. Biasanya produk-produk yang dipakai sama orang Thailand itu juga cocok sama kita karena kan iklimnya mirip. Satu juga atau best sellernya di Indonesia. Jadi kita udah nggak usah khawatir lagi. Aku kayaknya dari mamaku zaman dulu tuh udah pakai Pond's Age Miracle sih dari pertama kali muncul. Oh ini dia nih produknya. Oke. Nah, wah. Aku penasaran banget mau nyobain dong ininya konsistensinya seperti ini. Seru banget. Oh dia tuh light banget ya. Aku udah gak sabar sih mau pakai. Tapi lagi hamil. Jadi sekarang tim aku yang lagi yang kita lagi dokumentasi foto before afternya. Oh wow. Karena di sini tuh kan apa? Tuh kita lihat 7 hari ke depan improvementnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Jadi teman-teman dari satu tub yang ini ya, yang mini ini, tapi ini berapa mili sih? 30 gram ya. 30 gram. Ini isinya, waduh, benar-benar banget nih. Yang tadi disebutin, ya, di situ ada niacinamide. Benar, ada niacinamide-nya 10 kali besok pada produk-produk pada umumnya ya. Iya, jadi kalau retinol itu mengenai generasi kulit, kalau niacinamide-nya tadi. Tasya. Oh, udah. Kenapa?
sore juga. Dila. Besok hari ini hari ketiga, besok hari keempat. Sampai ketemu di hari keempat. Bye bye. Lagi nunggu Grab sih sebenarnya. Masih terang, kita akhirnya pulang sore juga. Bye bye, sampai ketemu di hari keempat.